Halo teman-teman, welcome back to my channel. Ketemu lagi bersama saya Abdir Diasandi di sini. Jadi teman-teman, di video kali ini kita akan berkesempatan untuk men-unboxing lagi paket yang baru datang ini teman-teman. Jadi ini paket mobil-mobilan yang pastinya diecast ya isi dalamnya. Ini paket berasal dari ini dia. Dari mobilan unik ya. Pabuaran Bogor. Nah, ini paket reguler. Jadi enggak melalui Tokped ataupun toko online ya. Jadi ini saya dapat paket kemarin dari hunting via Facebook teman-teman ya. Oke, baik, sama-sama kita buka aja secara barbar ya. Ini paket sangat besar sekali teman-teman. Kita lihat apa yang ada di dalamnya ya teman-teman ya. Oke, kita langsung buka saja. Iya, oke, barbar saja. Nah, dalamnya ini adalah kertas-kertas ya teman-teman ya. Kertas-kertas. Oke, nah ini dia di dalamnya ada bungkusan lagi. Terus ada kertas lagi. Nah, dalamnya nggak ada apa-apa ya, teman-teman ya. Oke, ini kita singkirkan saja, teman-teman. Kita singkirkan. Oke, jadi ini dia, teman-teman. Isi dalam paketnya. Langsung kita buka saja, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Ini ada dua bungkus ya, teman-teman ya. Ini ada dua bungkusan. Apakah ini? Oke, teman-teman. Jadi ini adalah Hot Wheels Super Speeder dan juga Hot Wheels Mystery Model teman-teman. Jadi ini adalah dalamnya isinya Lamborghini pastinya teman-teman ya. Oke, yang ini kedua ini nggak akan saya buka ya teman-teman, kecuali nanti saya dapat yang loose-nya, itu akan kita review sama-sama. Jadi sekedar informasi yang pertama dulu ya. Jadi ini adalah Hot Wheels Lamborghini Huracan ya teman-teman ya. Lamborghini Huracan Super Trofeo. Ini mana dia? Di dalamnya ya. Oh, nggak bisa pula. Oke, ini dia. Nah, ini dia teman-teman. Ini yang pertama adalah Lamborghini nomor 01 ya, Huracan Super Trofeo LP622 ya. Di antara mobil-mobil yang lain, jadi dalamnya adalah isi Lamborghini pastinya fokusan saya teman-teman ya. Nah, ini dia Lamborghini-nya yang ditanda tanya, ada tanda tanyanya. Ini adalah Hot Wheels yang saya bilang sulit untuk kita jumpai teman-teman ya. Ini masih segel ya, pastinya masih segel. Dan tuh harganya sekarang ini udah sangat-sangat, ya teman-teman bisa bilang lah kalau barang sulit rare itu harganya udah sangat tinggi lah teman-teman. Di kalangan kolektor Lamborghini tentunya teman-teman ya. Ini Lamborghini Hot Wheels Lamborghini Mystery Model Huracan Super Trofeo teman-teman ya. Oke, selanjutnya yang ini teman-teman. Ini adalah Hot Wheels Super Speeder. Dalamnya ini adalah Lamborghini Aventador warna kuning teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada warna kuning teman-teman ya. Ini isinya warna kuning. Nah, ini mystery model juga ya. Di belakangnya kita lihat saja teman-teman, di sini ada, nah ini tulisan sini Lamborghini Aventador, nah LP704, dan di yang lainnya juga. Jadi dalam ini isi ini dia Lamborghini Aventador LP704 teman-teman ya. Ini masih segel juga teman-teman. Ini dua-duanya nggak akan saya buka. Jadi ini akan menambah koleksi saya di barang-barang rare tentunya, yang pasti akan membuat koleksi Lamborghini saya semakin meriah teman-teman. Karena ini barang dua ini sangat sulit untuk dijumpai, dan di kalangan kolektor pun itu ya sulit-sulit gampang lah untuk melepaskannya teman-teman ya. Oke, untuk teman-teman fokus Lamborghini, kedua item ini wajib teman-teman miliki. Next, di video selanjutnya kalau misalnya saya dapat lusannya, kita akan sama-sama review isi dalamnya teman-teman ya. Oke, cukup sekian video unboxing dari paketan saya ini. Next, di video selanjutnya kita akan lebih banyak lagi membahas masalah Hot Wheels atau diecast kesayangan kita. Tentunya fokusan saya dulu ya, Lamborghini yang pasti bakalan rame. Saya butuh dukungan teman-teman dengan cara like, share, dan juga subscribe. Karena berkat subscribe dari teman-teman, saya akan lebih semangat lagi dalam membuat video unboxing, review diecast atau Hot Wheels kesayangan kita teman-teman. See you on the next video. Salam diecaster. Super rare nih guys, super rare.